Hai. Welcome back to my channel, sehat-sehat buat lo semua. Salam ngeteh. Ngeteh, udah ngeteh dulu. Jadi, rencananya kita nih, sekarang kita, gua kali ya. Mau nonton si Dede Lesti. Wah, itu komen kemarin, dari kemarin itu banyak sebenarnya. Cuman waktunya gue tuh lagi agak keteteran di bulan-bulan ini. Tapi kali ini gue coba sempatkan menonton video yang direferensikan oleh kalian. Ini banyak banget yang nge-tag gue tuh, yang DM di Instagram mana? Oh sini. Di Instagram gue ada yang di komen, gue baca tuh. Bang, tolong lihat Lesti yang duet sama, aduh tulisannya gue takut salah baca ya namanya tuh. Tulisannya tuh kalau kita orang Indonesia bacanya Kier, karena K-I-A-R, Kier King. Agak unik namanya, dan gue gak tahu dia orang Indonesia bukan. Karena namanya termasuk terhitung agak unik ya. Tapi ya, kita coba nonton penampilannya Kier King. Mohon maaf kalau salah pronunciation-nya, kalau namanya cara penyebutan bukan begitu, mohon maaf ya. Jadi ini penampilan Lesti Kejora dengan Kier King dan ada di Dangdut Academy ya. Indosiar. Nah, ngomong-ngomong masalah Indosiar, kalau kalian nggak mau kecewa, nonton langsung Indosiar ya. Karena kalau di sini pasti gambarnya itu agak gue modifikasi. Kalau gue sih nontonnya oke di sini ya. Tapi nanti pada saat uploadnya itu, gue harus modifikasi si gambar supaya tidak terkena blokir ya. Kalau cuma copyright aja nggak apa-apa. Gue kalau kena copyright aja nggak ada masalah ya. Maksudnya nggak punya pendapatan karena copyright nggak ada masalah. Cuman masalahnya ini tidak, bukan cuma sekedar copyright, tapi tidak bisa tayang kalau tidak dimodifikasi gambarnya. Jadi ya silakan nonton di Indonesia. Lagi pula kalau di Indonesia kalian nggak kepotong-potong. Kalau di sini pasti gue ngoceh-ngoceh. Namanya juga video reaksi ya. Bukan juri. Oke, okay, so kita lihat. Gue pengen juga penasaran seperti apa sih, karena heboh banget loh. Komen-komennya banyak yang minta. Let's go, let's jump. Ya kan? Kier King kan? Iya, itu bukan huruf H ya, huruf K. Filipin. Oh my god. Filipin tuh bahasanya, aduh gue lupa lagi. Filipin. But anyway, ini dari Filipin loh. Oke. Bawa lagu apa ini? Oke, ini collaboration dua negara. Oh, penonton udah pasti itu Lesti Kejora itu apa? Lesti Lover tuh kali. Oke. Kok gue yang deg-degan ya? Kejora yang sangat indah membuatku terpesona. Wahai pemuda pampang, rayuanmu membuat diriku terbang ke awan. Wait. Kier King, gue gak expect suaranya sebagus itu ya. Bagus banget ya. Lembut ya suaranya dia. Terus, kalau diperhatikan tadi, permainan falsetnya cantik banget. Crescendonya juga mulus banget. Perpindahan nada ya, dari melambat naik, terus dari naik dia turun itu. That was awesome.
Grand Kier King. Gue gak ekspektasi suaranya, tapi ya sebagus itu ya, selembut itu. Kalau dari gesturnya gue udah nebak nih model-model suara lembut ya, tapi tidak selembut ini keren, apa cakep banget. Dan seperti biasa Lesti Kejora enteng banget kayaknya, jadi kalau punya suara tuh kayaknya enteng banget keluar dari tenggorokannya ya, menggelegar gitu kan. Dan apa ya, selalu stabil sih si Lesti ini, punya suara tuh selalu mampu mengontrolnya sehingga yang keluar tuh stabil dan enak, tidak getar, pokoknya mulus banget. Ini apa ya, secara pitch kontrolnya tuh duar pokoknya. Keren kalau udah Lesti. Gue gak bisa komplain kalau sudah Lesti yang nyanyi, karena memang dia punya suaranya itu. Jadi gak kaget kalau banyak penggemarnya dengan kemampuan dia bisa bernyanyi. Iya, lagu ini kan lebih dari selamanya ya kalau gak salah. Koreksi lagi kalau gue salah. Dan kalau gak salah pernah dinyanyikan sama siapa tuh si Bewok? Aduh, lupa lagi namanya. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Hati-hati banget ya, hati-hati banget nada-nadanya. Aduh, dia pernah sama siapa sih? Itu loh yang jago main musik itu loh, Brewok. Aduh, ganteng juga tuh manusia. Yang bisa ngerok, dia bisa. Duetnya Lesti dulu. Aduh. Gue gregetan nih, gak ada orang lagi nih. Gue nanya mau siapa ini. Selalu menjagamu, janjiku pada Tuhanku. Bagaimana dia mengontrol tiap lirik-liriknya. Asik banget. Crescendonya mantep. Aku terlanjur ramah sayang padamu. Chest voice sama apa, suara hidungnya cantik. Aku tak sanggup bila harus berpisah darimu kekasih. Gokil, di tiap lirik itu lo coba perhatikan per lirik ya, coba perhatikan per lirik. Setiap liriknya diberikan sentuhan vibra, cengko, kalau di pop itu riff and runs gitu ya. Itu tiap lirik lo sama Lesti dikasih lo, tapi nggak menjadikan terlalu berlebih menurut gue sih, asik aja gitu. Karena dia punya power vokal lo yang kental gitu, nendangnya asik. Wah, ini sih keren. Sayangku sampai waktu memanggilku. Tar, gue inget Vildan kan? Vildan. Ada video klipnya yang sakit itu kan si... Vildannya yang sakit deh kalau nggak salah. Terus si ceritanya si Lestinya jadi perawatnya. Gue lupa lagi. Pokoknya gitu deh. Sedih tuh video klipnya. Aduh, asik banget. Langsung digandeng dong. Gue nggak tahu ya sebesar apa Kier King di Filipin. Kita kan nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau untuk sekelas, kalau kita aja ya, maksudnya apalagi penyanyi dangdut itu, apalagi yang baru gitu kan, itu pasti gemeter ya. Karena Lesti itu bukan cuma punya suara yang besar ya, yang terkenal bagusnya, tapi secara personalnya juga dia pribadinya menarik menurut gue. Dan di setiap penampilan, ketika dia di acara-acara, apalagi ketika dia menjadi juri, karena gue pernah berapa kali menonton dia ketika dia judging, as a judge, itu bener-bener gue merasakan seorang judge yang juri yang peduli terhadap
kontestannya, karena dia selalu memberikan masukan-masukan dan bener-bener kayak ngajarin apa ya, kayak ngajarin anak didik bener gitu loh. Padahal ngejudge loh, judge kan ya ya boleh sih ngasih, tapi kan lebih lebih banyak ke menilai kan sebenarnya ya. Tapi dia involve gitu loh, terlibat langsung. Asik, ditarik lagi sama les ini. Pecah sih, pecah sih. Cakep banget ini suaranya, ngeblend banget sih. Roda hidup berputar, suka terkadang duka. Asal bersamamu kurela. Ditunjuk, ditunjuk langsung apa ya, langsung salpok, salting. Siapa sih ininya? Ini nih, ini. Ya? Berarti orang ini tahu betul siapa Leslie. Kalau enggak, dia tidak akan sesalting itu. Lihat-lihat apa ya, ekspresi, gesturnya yang benar-benar bukan dibuat-buat, tapi dia merasa kaget karena di apa ya, ya gimmick menggoda gitu kan, gitu kan. Tapi langsung kena tuh kayaknya ke hati, jelep. Sabar kakak Bilar, ini kerja. Tadi nggak kuat, gua nggak kuat. Gua punya feeling dia apa ya, ngefans juga sama Leslie kayaknya. Gak tau ya ini feeling. Gua sumpah demi Tuhan, gue nggak tahu nih siapa Kirky, cuma baru tahu tadi dia orang Philippines. Dan sejauh mana dia dengan apa ya, mengenal Lesti, maksudnya mengenal dalam arti mengidolakan ya, bukan yang kemana-mana pikiran positif. Dia mengenal seorang penyanyi, karena nama Lesti gue yakin tuh udah di luar juga udah banyak dikenal ya. Karena memang suaranya, dan saat ini penyanyi dangdut yang istilahnya aktif ya, salah satunya adalah Lesti ya, salah satu ya, walaupun ada beberapa, tapi kan sudah sedikit sekali ya yang masih eksis, masih aktif, masih apa ya, profesional dalam bidang menyanyi dan terus mengeluarkan single-single. Salah satunya adalah Lesti, salah satunya Lesti. Jadi kemungkinan besar orang di sana banyak yang tahu. Tapi bagus ya, secara mental dia ya tidak terganggu dengan gimmick tadi. Si Kirking lanjut lagi dengan profesional. Ya keren, dia tetap fokus dan masih stabil. Tapi di sini ketika sudah break, lihat-lihat, ketika sudah break dia balik lagi merasakan. Wah kacau sih. Lesti, Dede, tolong. Itu berondong ya. Jangan diganggu mental. Kena mental kayak Kirky. Tapi keren sih. Di momen itu dia kena, ya dia pasti langsung bereaksi ya gitu kan. Tapi setelah itu dia fokus bernyanyi. Tapi ketika selesai bernyanyi, dia kena lagi nih. Balik lagi perasaannya. Setelah Lesti ya. Sih emang ganteng sih, ganteng banget sih. Wajar sih, Lesti dong, nyolek langsung kena. Itu tekanan-tekanannya.
power keluar. Diajak battle power. Disenderin dadanya. Aduh. 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 Cobaan apa lagi malam ini gue nonton yang begini-begini nih. Sabar. Gak boleh wafer. Sabar. Gokil. Kalau iya ya, gue penyanyi gitu kan, terus nyanyi udah tatapan begitu deh, tatapan mata, kayaknya lebih gue yang gemeter. Bukan hanya karena apa ya, parasnya Lesti ya, tapi menurut gue dia punya aura yang gede banget, terutama di dangdut. Aduh, lu jangan main-main deh gitu. Karena itu zonanya dia gitu. Duet di zona kekuat di mana Lesti itu kuat banget gitu loh. Dangdut itu nggak boleh salah nih kayaknya. Nggak boleh salah itu. Aduh, butuh mental yang kuat. I don't know about Kier King, tapi dia gue rasa juga sudah lama dalam dunia ini ya, dunia musik ya, karena bagus ya suaranya, stabil dia mampu. Emotion control-nya bagus. Pitch control-nya juga bagus. Terus tadi permainan falset dengan crescendo-nya juga. Wah. Cakep. Gokil. Gue dari tadi lihat bapak itu mantan panglima kan? Apa yang mata gue yang salah nih, siwar nih? Itu bukannya Pak Andika ya? Nah ini mulai tarik-tarikan di sini ntar nih. Enggak ditarik-tarik nih. Gue pikir mau dihajar tarik-tarikan lagi di akhir. Biasanya suka ada tuh. Tapi kayaknya ada nih shouting-shoutingnya nih. Nah kan. Ketarik adrenalinnya siapa? Kier King. Selamanya.
Warso, Warso. That was apa ya, keren banget ya. Gokil. Ini biasa ya, di akhir tuh biasanya ada tarik-tarikan. Tadi dipancing sama Leslie, tarik-tarikan nada-nada tinggi. Wah, nanti dah sih guys, ini kayaknya terlama nih gue nonton ini. Seru banget, ini sumpah, ini seru banget. Gue nonton ini kayak berasa nonton film action nih. Maaf ya kalau banyak ngomong, karena memang seru banget. Dan ya, thank you yang sudah nonton sampai selesai. Dan gak skip iklan gue. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya siap buat lo semua. It's a wrap. Bungkus.